Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview perbaikan mesin Panther Touring plat K. Ini dari daerah mana ya? Kemarin datang dari daerah Cepu ternyata. Ini permasalahannya mesinnya itu air radiator cepat panas, cepat habis. Ternyata setelah kita periksa itu ternyata kompresinya itu menyeberang masuk ke jalur air sehingga timbul gelembung udara dan menyembur blast starter. Dan ketika dites dengan alat, dengan wadah yang diisi air, terus selang reservoirnya itu dimasukkan, itu timbul gelembung udara yang banyak. Nah, terus kita lepas tutup radiatornya, ternyata air radiatornya itu berkurang banyak sekali. Yuk kita lihat kilas balik bagaimana prosesnya mobil ini. Kalem-kalem enggak. Efeknya air radiator akan cepat habis dan temperatur mesin menjadi panas. Untung saja tidak sampai ceket sekernya. Permasalahannya ini adalah air radiatornya cepat habis, ternyata setelah kita teliti sebentar ternyata itu air itu bergelembung-gelembung karena kompresinya masuk ke jalur radiator. Jadi setelah kita periksa ini radiatornya ternyata sangat berkurang banyak. Terus yang di penampungan ini tidak mau berkurang. Yuk coba kita isi dulu radiatornya terus kita starter lagi. Ternyata banyak sekali kurangnya, mungkin ini sekitar 1 liter ya. Sekarang ini setelah ini penuh, coba akan kita starter. Biasanya kalau kompresi menyeberang ini langsung muncrat biasanya. Yo starter. Nah, jadi seperti itu. Langsung muncrat terus plekutuk-plekutuk seperti ini. Jadi sudah positif, kompresi menyeberang. Ini akan langsung kita bongkar saja. Langsung kita proses ini yang ikonti Pak, mana Pak? Blura. Dari Blura Jawa Tengah. Kompresi masuk ke radiator. Kita lepas cylinder-nya. Nanti sirene. Nah, ini baut cylinder-nya ada yang kurang satu bagian sini. Nah, ini permasalahannya apakah putus di dalam atau emang sengaja kurang nggak tahu. Ya, kita lepas dulu senternya biar tahu permasalahannya. Kok kenapa kok kurang satu? Nah, kalau sampai ternyata itu putus dan tidak diganti, berarti penyebab utama sebelumnya kompres nyebrang adalah ini. Nah, setelah senternya dilepas, ini emang enak apa emang bau teh? Pedot apa? Pedot nih. Berarti terlalu kurang? Ini putus ya bagian senternya ini. Nyebrang semua antara silinder, jadi 2 ke 3, 1 ke 2, 3 ke 4 itu semua nyebrang. Nih, gosong semua. Mau lihat? Nah ini, tuh. Padahal ini kelihatannya baru lepas silinder head. Ketika ada silernya. Ya seperti ini. Saya ini gosong sih.
ini nanti digosok dulu. Terus kalau enggak sini tidak ngerong ya enggak perlu di betulkan bloknya. Yang sering itu biasanya bagian sender headnya yang gentong. Oke, sudah kelihatan bahwa yang gentong ini ternyata sender headnya ini lumayan dalam. Makanya ini enggak bisa dipasang pak langsung ya, harus dibubut rata dulu. Jadi ini harus dibubut rata dulu mengingat kondisinya seperti ini, gentongnya dalam. Jadi kompresi yang menyeberang ke sini, menyeberang ke air sini, ini juga. Itu ini perlu dibongkar terus diratakan di bengkel bubut. Kita sampai ke bengkel bubut remaja teman-teman untuk menyelepkan silinder head. Silinder headnya celong dalam seperti ini, makanya kemarin kompresi masuk ke sini. Nah, ini kompresinya masuk ke jalur air, masuk ke jalur air. Jadi ini harus diratakan lagi, seret halus rata. Celongannya ini harus hilang dulu. Dibubut ini menjadi seperti ini ya, menjadi halus rata, bekas cincangan celong itu sudah enggak ada lagi, tidak seperti sebelumnya, dan otomatis silinder head ini menjadi agak lebih tipis sedikit daripada sebelumnya. Nah, apakah tersebut bermasalah dikarenakan banyak sekali teman-teman itu yang menanyakan kepada saya kalau silinder headnya itu dibubut apakah menjadi tipis dan bagaimana nanti dengan packingnya, jangan-jangan nanti kompresinya akan meningkat. Jadi seperti itu, pertanyaannya banyak yang seperti itu. Nah teman-teman, ini saya sedikit memberikan gambaran bahwa mesin diesel itu proses pembakarannya kan melalui tekanan kompresi ya. Jadi kompresi yang dimampatkan, temperaturnya menjadi naik sehingga mencapai titik bakar. Selanjutnya semprotan itu dilepaskan. Jadi semprotan solar oleh nozzle itu dilepaskan pada saat puncak kompresi pada pada temperatur panas tersebut sehingga solar tersebut menjadi terbakar bersama dengan udara. Kalau dibubut seperti ini, itu kenaikannya sangat kecil sekali. Karena apa? Karena membubutnya itu juga tidak banyak, paling sekitar ini tadi maksimal sekitar 0,2 mm. Nah, otomatis yang agak menjadi dangkal adalah ini. Klepnya itu menjadi agak lebih dangkal. Nah, apakah hal tersebut aman? Masih aman. Jadi, walaupun ini agak dangkal sedikit, ini tidak akan terjadi tumbukan dengan shakernya. Karena sesungguhnya terjadi overlapping itu tidaklah sampai menjorok melebihi ini. Jadi, kalau ini pada proses kerja, terjadinya overlapping itu adalah gerakan katup pada saat katup buang itu mulai menutup, katup hisap juga mulai akan membuka, itu posisinya itu agak saling membuka dikit, itu tidak sampai melebihi tonjolan ini. Jadi otomatis shaker nggak akan tumbukan ya, sudah diperkirakan. Jadi walaupun di scrap 0,2 itu masih aman saja. Terus tekanan kompresinya bagaimana? Kompresinya tidak akan meningkat dengan drastis karena cuma sedikit sini, cuma dikit banget. Jadi walaupun meningkat tekanan kompresinya, itu tidak menjadi masalah untuk mesin diesel. Beda dengan mesin bensin, dikarenakan apa? Dikarenakan kompresi tersebut meningkat malah akan menyebabkan
panas pembakaran yang lebih. Jadi malah lebih terbakar lah istilahnya. Jadi nggak masalah. Tapi ini peningkatan kompresinya cuma sedikit sekali kalau kalau mesin diesel, karena retak luang bakar itu tidak di silinder head tapi di dalam seher untuk Panther 25. Ini Panther 25 ya, kebetulan ini Panther 25. Jadi untuk ruang yang lebih dangkal ini sedikit ya dangkalnya, tidak menjadi dangkal banget. Ini tidak akan menaikkan tekanan kompresi signifikan. Jadi kalau diukur ini tidak akan melebihi setengah bar kenaikan tekanan kompresinya karena pembuatan ini. Jadi masih aman. Jadi kalau tekanan kompresi diesel itu 28, ini tidak akan menaik menjadi 29. Oke. Karena apa? Karena ruang bakarnya berada di seker. Contohnya ini. Karena ruang bakarnya diesel Panther itu ada di dalam seker ini. Jadi walaupun dikepres silinder headnya, selagi klepnya nggak akan bertumbukan dengan seker, itu masih aman-aman saja dan tidak mempengaruhi perbandingan kompresi untuk mesin diesel. Karena apa? Karena ruang bakarnya itu berada di dalam seker seperti ini. Terus ada lagi yang kemarin yang berpendapat, bagaimana kalau silinder headnya didobel packingnya? Semisal begini ya. Ini silinder headnya didobel. Misalnya didobel seperti ini ya. Nah, ini kan silinder head ini kan packingnya kan setebal ini. Kalau didobel otomatis nanti ruangannya ini menjadi lebih dalam ya, sama bloknya itu menjadi lebih dalam karena ini tebalnya double. Nah, kalau sampai tebalnya double ini akan menurunkan tekanan kompresi dengan drastis karena perbandingan kompresinya akan menurun. Jadi tekanan kompresi itu tidak menjadi padat lagi. Terus efeknya apa? Efeknya bisa jadi mobil diesel tersebut kompresinya menjadi seperti mobil yang agak ngobos, jadi berkurang. Semisal tekanan kompresinya 28, karena di double pack tekanan kompresinya menjadi turun menjadi 25. Nah, itu akan merugikan. Jadi mendouble pack pada mesin diesel itu adalah salah besar karena menurunkan tekanan kompresi. Jadi di slab tetap aman asalkan klep jangan sampai bertumbukan dengan sekernya. Sekarang ini akan kita starter karena sudah dipasang semuanya, mau kita starter. Nanti akan kita coba langsung. Kemarin itu starter ngebros dan blekutuk-blekutuk, sekarang nanti juga akan kita buktikan hasilnya. Ini baut kunci nih, oke wes. Bismillahirrohmanirrohim, langsung kita starter. Nanti kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya. Baru hidup, baru pasang. Gak lambat ya hidupnya pasti, karena pipa nozzle masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sudah aman ya. Ini nggak ada termostatnya, makanya sirkulasi. Mana? Tanya. Nah, ini akan kita coba menggunakan wadah bocoran kompresinya ada apa enggak seperti yang kemarin, seperti cara yang kemarin, teman-teman. Sudah tenang, tidak ada gelembung-gelembung udara.
ini mobilnya kita bawa ke Blitar sambil kita coba perkembangannya bagaimana. Karena kemarin sebelum diperbaiki air radiator itu berkurang, jadi banyak ya. Kemarin kita isi air radiator itu hampir 1 liter. Jadi nambahnya banyak. Karena ketika kita lihat pipa-pipanya di radiator itu terlihat kosong. Ketika kita isi air radiator itu mencapai 1 liter. Jadi emang cepat berkurang. Dan di penampungan itu tidak terjadi sirkulasi. Di penampungan atau di reservoir itu selalu tetap, nggak bisa naik, nggak bisa turun, tapi malah bisa naik. Jadi istilahnya airnya itu bisa buang ke reservoir tetapi tidak bisa kesedot kembali ke radiator saat mesin dingin. Ini kita sudah perjalanan jauh ya. Ya, sekitar kira-kira sekitar 40 kilo ya. Nah, ini nanti kita sampai di bengkel akan kita periksa lagi. Nah, mobilnya ini radiatornya normal apa enggak, terus airnya berkurang apa enggak. Kita teliti setelah sampai di bengkel. Kita sekarang mari kita lihat dulu airnya mesin ini setelah dipakai. Karena kemarin walaupun setelah dipakai airnya turun drastis ya. Awas, hati-hati, kalem-kalem. Kita buka dengan kain biar tidak ini. Oke, air radiator aman, tetap penuh, tidak berkurang. Sedangkan reservoir kita cek, alhamdulillah aman. Jadi ini berarti sudah oke, permasalahannya sudah selesai. Nah, terus berapakah biayanya mobil ini? Nah, mobil ini yang kita perbaiki adalah cc centerhead, ganti pack centerhead, terus sealer, radiatornya juga diservis sekalian, ganti tutup radiator, sama ganti baut centerhead, beserta servisnya, ini total keseluruhan adalah Rp1.580.000. Sudah selesai, sudah dicoba, alhamdulillah hasilnya sesuai dan diharapkan. Terima kasih.